Sekarang kami lagi berada dalam gua, tetapi di dalam sana sangat debu sekali, kelihatan sekali debunya. Kami tutup hidung. Di depan saya ada Romo, Romo Hans, dan Ende. Ini beliau lagi berpose diri. Panjangnya ini kira-kira 200 meter sampai 500 meter. Dan persoalannya tidak di... Oke, ini sudah... Sudah selesai, hanya ini saja. Ini bentuk-bentuk ini penerinya. Ada lubang sebelahnya, mereka sudah tutup. Oh, ternyata ada lubang di sebelah juga? Ya, mereka sudah ini tutup orang tersesat. Ada petang tersesat ya. Ternyata di sini ada dua lubang, tetapi yang sebelah kiri saya di samping itu sudah ditutup oleh masyarakat sini karena memang ada yang tersesat di gua ini. Ini sudah lumayan. Oke. Satu lubangnya sudah tertutup. Tempat ini fungsinya hanya untuk mengamankan diri. Bagaimana perasaan kalian? Takut. Takut? Bukan gergetan gitu. Gelap. Kok perasaan gelap? Saya tidak bisa kena debu. Oh, Aryan tidak bisa kena debu, takut. Takut meninggal. Tidak debu terlalu, pasti senang kok. Mana si Ani? Si Anissa. Anissa. Ini kakak sana itu om ya. Hai. Anissa. Loyo, sudah loyo. Sudah loyo. Capek. Kenapa Jepang buat ini? Ini peserta camping Indri sedang menulis sesuatu. Ada